Din. وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita mulai majelis mulia kita dengan baca doa. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma. Inna nas'aluka. Inna nas'aluka ilman nafi'ah ilman nafi'ah warizqan halalan thayyibah warizqan halalan thayyibah wa 'amalan mutaqabbalah wa 'amalan mutaqabbalah Allahumma wa 'amalan inna nas'aluka Fahman nabiyyina wa hifdhal mursalina wa ilhamal malaikati wa ilhamal malaikati al muqarrabina Allahumma Allahumma faqihna waqina fid-din fid-din wa'allimna wa'allimna at-ta'wil at-ta'wil raditu billahi rabba wabil islami dina wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warzuqni fahma. Baik, kita baca bersama-sama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Min dari ila kepada anta ala nias ini dalam hatta sehingga bidangan lila bagi wa dan semua kemudian fa maka lakin tetapi hal bahkan au atau au atau hada ini lelaki hari ini perempuan dari itu lelaki ketika itu perempuan haulai mereka ini mereka itu hauna di sini hauna di sana Allah orang yang lelaki Allah orang yang perempuan Allah orang yang
Mama di depan wa di belakang pokok di atas tahta dua kita di sisi baina di antara Allah di sekitar ma'a bersama inna sungguh inna sungguh hanya anna sungguh hanya la sungguh pada sungguh la sungguh pada sungguh Injikalau kalau Ida apabila Amma ada pun Ima ada kalah Allah ketika Menerang siapa Tidak Laisa bukan Belum Lan tidak akan Ila kecuali Lairan Duna Tanpa siwa selain Ahal apakah Ayuh yang mana Aina dimana Anna dimana Mata kamar Mata kenapa Bagaimana? Kuati Wahum mereka Antara kamu Atau kalian Anak saya Nahnu kami Anak saya Nahnu kita kita kami Saya memukul
Rabbana kami memukul Rabbana kami memukul ya deribu dia memukul ya tribuna mereka memukul tan deribu kamu memukul tan tribuna kalian memukul Aderibu saya memukul, naderibu kami memukul. Aderibu saya memukul, naderibu kami memukul. Ya cukup. Coba Bapak Ibu kita hapus ya. Tomir. Coba ya? Yang mau setoran. Biasanya kita setoran lewat voice note. Coba yang sudah hafal macam-macam domir ya. Silakan dari mulai domir subjek terpisah, yang domir kepemilikan, domir objek, domir subjek lampau, dan domir subjek sedang. Silakan yang sudah hafal. Ada? Kita bukum kitab kalian. Ada? Kitab saya. Pak Rahayu. Silakan Pak Rahayu. Ya, dari Semarang. Sudah hafal, Pak? Silakan. Dari mulai huwa. Huwa dia hum mereka anta kamu antum kalian. Ana saya nahnu kami ana saya nahnu kami terus kepemilikan domir kepemilikan lanjut Pak Rahayu ya domir kepemilikan iya kita bu kita biar kita bukum kita mereka kita buka kitab kamu kita bukum kitab kalian tapi kitab ayah kita buna kita kitab kami, kitab kitab saya, kitab buku kitab kami. Tadi apa ya, bawaan? Terus, bro? Terus. Oh, domir lupa, minum objek. Ya? Mau minum nggak? Lanjut, Pak. Pak Rahayu, lanjut. Pak Rahayu. Lanjut sampai domir terakhir. Oh ya, Darabahu memukul dia. Darabahu memukul mereka. Memukul Darabakum kalian. Memukul kalian. Mukul saya Darabana memukul kami Darabani memukul saya Darabana memukul kami Berusik lampau Daraba dia memukul Darabuh mereka memukul Darabata kami memukul kamu Darabatum kalian memukul
Darabtu saya memukul. Darabna kami memukul. Darabtu saya memukul. Darabna kami memukul. Bagus. Terus domir subjek sedang. Yadribu dia memukul. Yadribuna mereka memukul. Nadribu kamu memukul. Tadribuna kalian memukul. Adribu saya memukul. Nadribu kami memukul. Adribu saya memukul. Nadribu kami memukul. Iya, Mumtaz. Bagus. Silakan yang lain. Yang sudah hafal, domir-domir. Silakan dari ibu-ibu. Ada. Coba Ustaz, Rofiko. Ibu Rofiko, silakan. Kita Rofika. Dia hum mereka, anta kamu, antum kalian, ana saya, nahnu kami, ana saya, nahnu kami. Kepemilikan Ustaz. Ya. Yeah. Terus. Kitabuhu kitab dia, kitabuhu kitab mereka, kitabuka kitab kamu, kitabukum kitab kalian, kitabi kitab saya, kitabuna kitab kami. Kitabi kitab saya, kitabuna kitab kami. Objek, apa lagi? Dorobahu. Ya, objek. Bismillahirrahmanirrahim. Dorobahu memukul dia. Dorobahum memukul mereka. Dorobaka memukul kamu, dorobakum memukul kalian, dorobani memukul saya, dorobana memukul kami, dorobani memukul saya, dorobana memukul kami. Terus. Subjek lampau. Doroba dia memukul. Dorobu mereka memukul. Dorobeta kamu memukul. Dorobetum kalian memukul. Dorobetu saya memukul. Dorobena kami memukul. Dorobetu saya memukul. Dorobena kami memukul. Subjek sedang Ustaz. Yadribu dia memukul. Yadribuna mereka memukul. Tapi informasinya kalau bisa sih nanti kamu memukul. Yadribuna kalian memukul. Adribu saya memukul. Nagribu kami memukul. Adribu saya memukul. Nadribu kami memukul. Iya, Mumtaz. Bagus. Terima kasih, Ustaz. Ya. Yang lain silakan. Pak Heri, Pak Ustaz. Lagi. Ya, Pak Heri. Terakhir ya. Ya. Silakan, Pak.
Wadiyahum mereka anta kamu antum kalian anak saya nahnu kami anak saya nahnu kami domir kepemilikan kitabuhu kitab dia kitabuhum kitab mereka kitabuna kitab kamu kitabukum kitab kalian kitabi kitab saya kitabuna kitab kami kitabi kitab saya kitabuna kitab kami domir objek dorobahu memukul dia dorobahu memukul mereka dorobaka memukul kamu dorobakum memukul kalian dorobani memukul saya dorobana memukul kami dorobani memukul saya dorobana memukul kami domur pelaku subjek dorobta dia memukul doroba dia memukul mereka memukul dorobta kamu memukul dorobum kalian memukul dorobetum saya memukul dorobetum saya memukul dorobna kami memukul. Oh itu ta. Domir sedang. Oh, ya dari ibu dia memukul. Ya dari ibu mereka memukul. Ya dari ibu. Kami kamu memukul. Nah dari ibu nak kalian memukul ada saya memukul dari ibu kami memukul dari ibu saya memukul dari ibu kami memukul iya bagus tuntas makasih Pak Heri. Insyaallah yang lain menyusul ya. Kita akan masuk praktek. Terakhir ayat berapa? Ayat 62. Sekarang ayat 62 ya. Innal ladzina amanu. Innal ladzina amanu. 63. 62 kayaknya udah. Sekarang 62. 62 sudah. 62 sudah. 63 kayaknya. Maupun takut atas. Yang 3 Ustaz. Yang di ini, yang di Zoom bukan yang di itu latihan. Oh, latihan. Yang di Zoom. Oh ya 62 kalau latihan. 62 ya. Ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara. Oke, sekarang Bapak Ibu silakan sebutkan bahasa Indonesianya atau artinya ya. Saya sebutkan Arabnya. Inna
Sesungguhnya. Ya, sungguh gitu ya. Kita ya, artikan sesuai yang kita pelajari. Inna sungguh alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman walladzina dan orang-orang yang beragama Yahudi wan nasara dan bersedih hati. Inna artinya apa? Lagunya gimana? Inna sungguh, inna masungguh hanya anna sungguh, anna masungguh hanya alladzina artinya? Orang-orang yang amanu mereka beriman. Tanda merekanya mana? Wawu alif. Kalau dia beriman, wawu alif. Dia beriman bahasa Arabnya apa? Amanah. Mereka beriman. Aman. Kamu beriman. Amantu. Kalau kalian beriman. Amantum. Aku beriman. Amantu. Kami beriman. Amanah. Lagunya. Amanah dia beriman. Amanu mereka beriman. Mereka beramal. Mana tanda merekanya? Bau alif dan alif. Ya, asalnya itu hada. Hada. Kalau dia beragama Yahudi apa? Hada. Atau hadaya. Ya, ada ya-nya asalnya. Kalau mereka beragama Yahudi? Hadu. Kalau kamu beragama Yahudi? Hadaita. Ada ya-nya asalnya. Kalau kalian? Hadaitu. Kalau kami? Hadaina. Ini dhamir subjek lam.
Lampau. Dan orang-orang yang mereka beragama Yahudi. Wan Nasara. Mereka beragama Nasrani. Dan orang-orang yang Nasrani. Nasara ini jamak dari Nasroniyun. Nasroniyun, satu orang Nasrani, kalau banyak Nasoro jamak taksir. Taksir. Jamaah yang tidak beraturan. Wasobiina. Dan orang-orang solihin. Ini jamaah apa namanya? Orang solihin. Orang bin apa sih Ustaz? Salim. Jamaah apa namanya? Jamaah mudzakkar salim. Kenapa? Salim. Akhirnya ya. Ya. Ini kelompok orang-orang yang percaya kepada perbintangan. Ya, tentang perbintangan. Man artinya apa? Orang yang atau barang siapa? Amana. Dia beriman. Kalau mereka beriman, amanu. Kamu beriman. Amanta. Kalian beriman. Amantu. Aku beriman. Amantu. Kami beriman. Amanta. Amanna. Billahi. Pada Allah. Pada Allah. Wal yaumi. Dan hari. Al-akhiri. Akhir. Wa amila. Dan dia mengamalkan atau berbuat. Kalau mereka berbuat, apa bahasa Arabnya? Amilu. Amilu, bagus. Kamu berbuat. Amilta. Kalian berbuat. Aku berbuat. Amilu. Kami berbuat. Amila dia berbuat. Amilu mereka berbuat. Amilta kamu berbuat. Amiltum kalian berbuat. Amiltu saya berbuat. Amilna kami berbuat. Amiltu saya berbuat. Amilna kami berbuat. Solihan. Kebaikan. Falahum. Maka bagi mereka. Kalau bagi dia bahasa Arabnya apa? Lahu. Bagus. Kalau bagi mereka? Lahu. Bagi kamu? Laka. Bagi kalian? Laka. Lakum. Bagi saya? Palahi. Li. Li panjang. Li bagi saya. Bagi kami? Palina. Lahu bagi dia. Lahu bagi mereka. Laka bagi kamu. Lakum bagi kalian. Li bagi saya. Lana bagi kita. Li bagi saya. Lana bagi kami. Ajruhum terbaik. Pahala mereka. Pahala dia. Ajruhum. Pahala mereka. Ajruhum. Pahala kamu. Ajruhum. Pahala kalian. Ajruhum. Pahala saya. Ajri. Pahala kami. Ajruhum. Ingda. Di sisi Rabbihim.
Tuhan mereka. Wala dan tidaklah khaufun, ketakutan alaihim, atas mereka. Kalau atas dia alaihi atas mereka alaihim atasmu alaika atas kalian alaikum atas saya alaiya kalau atas saya alaiya kalau atas kami alaina wala Mereka bersedih. Kalau dia bersedih. Yahzanu. Mereka bersedih. Yahzanuna. Kamu bersedih. Tahzanu. Kalian bersedih. Tahzanuna. Aku bersedih. Ahzanu. Kami bersedih. Ahzanu. Yahzanu. Dia bersedih. Yahzanuna. Mereka bersedih. Ahzanu. Kamu bersedih. Tahzanuna. Kalian bersedih. Ahzanu. Saya bersedih, nahzanu. Kami bersedih, ahzanu. Dia bersedih, nahzanu. Kami bersedih. Oke. Jadi arti ayat ini tuh sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beragama Yahudi, yang orang-orang Nasrani, orang-orang Nasrabin, kalau mereka beriman dengan Allah dan hari akhir dan apa berbuat kebaikan. Jadi syaratnya apa? Syaratnya harus beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Syaratnya itu. Jadi kalau orang-orang Sobi'in mau meninggalkan agama lamanya, orang Nasrani meninggalkan agama lamanya, orang Yahudi juga sama. Kalau mereka mau meninggalkan agama lamanya dan masuk kepada agama Islam, maka mereka akan mendapatkan apa? Pahala mereka di sisi Tuhan. Tuhan mereka gitu. Jadi bukan berarti wah ini semua agama sama, bukan gitu. Tidak. Ada syaratnya, yaitu apa? Harus beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang Yahudi mereka memang ada iman kepada Allah, tetapi mereka apa? Tidak beriman kepada nabi-nabi utusan Allah. Itu sama saja menentang iman kepada Allah. Orang Nasrani juga. Baik, selanjutnya ayat 63. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum ath-thur. Silakan. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum ath-thur. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا واذكروا ما فيه لعلكم تتقون Wa'idh dan ketika perjanjian kalian
Warofa'na dan kami mengangkat. Fauqakum di atas kalian. Antura Bukit Tursina. Kudu ambillah. Apa yang kami berikan kepada kalian dikuatin dengan kuat. Ingatlah apa yang di dalamnya. Lakum semoga kalian bertakwa. Oke, sekarang silakan diartikan, saya bacakan Arabnya. Wa'id dan ketika akhadna kami mengambil mitsaqakum perjanjian kalian. Warofa'na dan kami mengangkat fauqakum di atas kalian Bukit Tursina. Ambillah apa yang kami berikan kepada kalian dengan kuat. Ketika ada yang dibuang, apa yang dibuang? Ingatlah ketika akhadna kami mengambil. Kalau dia mengambil apa? Akhadza. Kalau mereka mengambil akhadzu. Kamu mengambil akhadza. Kalian mengambil akhadzu. Saya mengambil akhadztu. Saya akhadztu. Kami mengambil akhadna. Akhadza dia mengambil. Akhadzu mereka mengambil. Akhadna kamu mengambil. Perjanjian kalian. Kalau perjanjian dia
Misaqohum. Perjanjian mereka. Perjanjian kamu. Misaqohum. Perjanjian kalian. Misaqohum. Perjanjian saya. Misaqi. Perjanjian kami. Misaqona. Ya. Ini dhamir kepemilikan. Warofana. Dan kami mengangkat. Ini dhamir subjek lampau. Kalau dia mengangkat, bahasa Arabnya apa? Rafa'a. Mereka mengangkat. Rafa'u. Kamu mengangkat. Rafa'a. Kalian mengangkat. Rafa'tum. Aku mengangkat. Rafa'tum. Kami mengangkat. Rafa'na. Rafa'a. Dia mengangkat. Rafa'u. Mereka mengangkat. Rafa'na. Kamu mengangkat. Rafa'tum. Kalian mengangkat. Rafa'u. Saya mengangkat. Di atas kalian. Kalau di atas kami apa? Fauqona. Di atas mereka. Fauqohum. Di atas saya. Fauqi. Di atas dia. Fauqohu. Di atas kamu. Fauqoka. Ini dhamir kepemilikan. At-tura. Gunung Tur. Gunung atau bukit. Bukit Tur. Tur Sina. Hudu. Ambillah. Nah, kalau sudah mengambil, bahasa Arabnya apa? Sudah mengambil. Akhadha. Ya. Sedang mengambil. Ya hudu. Ya hudu. Kalau ambillah. Hudu. Asalnya ukhud, cuma dibuang u-nya jadi khud. Ukhud atau khud. Kalau jamak khudu. Kalau jangan ambil. Akhadha sudah mengambil. Ya khudu sedang mengambil. Khud. Ambillah. Takhud. Jangan ambil. Jangan diambil. Ya. Ma. Apa yang? Apa yang? Lagunya yang... Allati orang yang lelaki. Allati orang yang perempuan. Allatina orang-orang yang ma yang orang yang ataina. Kami berikan. Kalau aku berikan. Kami berikan. Kalian berikan. Kalau kamu berikan. Kalian kepada kalian. Ambillah apa yang kami berikan kepada kalian. Maksudnya Taurat. Ambillah Taurat yang kami berikan kepada kalian. Bikuwah. Dengan kuat. Ambil itu Taurat dengan kuat. Maksudnya apa? Ini bahasa kiasan.
dengan mantap, dengan yakin. Maksudnya pelajarilah Taurat. Nah, ambil bukunya. Maksudnya bukan diambil doang, tetapi dipelajari. Pelajari. Nah, ini perintah kepada Bani Israel, suruh mempelajari Taurat dengan sungguh-sungguh. Dengan kuat maksudnya apa? Dengan sungguh-sungguh. Nah, ini perintah bagi orang Islam juga untuk mempelajari Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh. Wa dzkuru dan ingatlah. Kalau sudah mengingat, ingat. Kalau sudah mengingat, apa bahasa Arabnya? Zakaro. Sedang mengingat. Yazkuru. Ingatlah. Uzkur. Jangan ingat. La tazkur. Zakaro sudah mengingat. Yazkuru sedang mengingat. Uzkur. Ingatlah. La tazkur. Jangan mengingat. Berarti fi'il apa ini jenisnya? Fi'il amr. Perintah. Nah, ini ada wawu alif, artinya apa? Jamak. Nah, perintahnya untuk orang banyak, jamak. Ingatlah kalian ingatlah. Ma. Fihi. Di dalamnya. Kalau di dalam mereka. Fihim. Kalau di dalam kamu. Fika. Kalau di dalam kalian, fikum. Di dalam saya, fihi. Ayo. Iya. Ianya kan double. Kemudian diidghamkan jadi fiya. Di dalam kami, fina. La'allakum. Semoga kalian. Kalau agar kami, agar mereka, Allahum, agar dia, Allahum, agar saya. La'allana kalian bertakwa. Kalau mereka bertakwa apa? Tatakuna. Ya, pakai ya kalau mereka. Kalau kalian tatakuna. Silakan yang mau baca. Ada. Lanjut dulu ya. Sampai selesai dulu nanti baru saya tanya-tanya. Ya kan. Summa kemudian. Oke, diikuti bersama-sama. Summa kemudian. Tawallaitum kalian berpaling. Fadlullahi karunia Allah alaikum atas kalian rahmatuhu dan rahmatnya
La sungguh untung kalian menjadi untung kalian menjadi minadari al-khasirina orang-orang yang merugi Oke, sebutkan artinya. Summa kemudian tawallaitum kalian berpaling min ba'di sesudah lalika itu falau Dari al-khasirin orang-orang yang merugi. Oke, summa artinya apa? Kemudian tawallaitum kalian kalau kami berpaling bahasa Arabnya apa? Tawallaina kalau berpaling tawallaitu kalau mereka berpaling kemudian kalian berpaling. Kalian di sini siapa? Orang-orang Yahudi kan masih membicarakan Yahudi. Orang-orang Yahudi yang diambil janji. Nah, mereka kan apa diambil janji oleh Allah, kemudian ketika mereka berjanji diangkat Bukit Tur Sina. Kalau macam-macam ini bisa dijatuhkan ke mereka. Ustadz, ya. Mau tanya Ustadz. Ya. Tawallaitum kan kalian berpaling, kok tawallai mereka berpaling tawallai. Tawallau. Ya. Itu ya. Ya-nya dibuang. Ketika ditambah wawu, ya-nya dibuang. Ya-nya dibuang. Ya, karena dia itu ada huruf ilatnya, maka dibuang. Huruf ilatnya wa, huruf ilatnya ya, ya-nya dibuang. Asalnya tawallaya dari jadi tawallau. Nah, orang-orang Bani Israel, mereka diambil janji oleh Allah kalau macam-macam apa? Bukit Tur Sina bisa dijatuhkan pada mereka. Ya. Kita kalau berjanji yang diangkat apa? Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an. Min artinya apa? Dari. Ba'di. Sesudah dalika. Itu. Nah, ternyata mereka tidak menepati janji tapi malah berpaling, berarti kalau berpaling berarti melanggar. Kalau maka kalau maka kalaulah
Tidak. Fadlullah. Karunia Allah. Tapi Allah masih sayang, masih memberikan anugerah kepada mereka. Ya, maka Allah tidak jadi menghukum. Alaikum atas kalian warahmatuhu dan rahmatnya. Kalau rahmat mereka apa? Rahmatum. Hah? Rahmatuhum. Rahmatuhum. Rahmatmu. Rahmatuka. Rahmat kalian. Rahmatukum. Rahmat saya. Rahmati. Rahmat kami. Rahmatuna. La. Tidak. La ini la pendek. Kalau la pendek artinya apa? Sungguh. Kalian menjadi. Kalau tanda kaliannya apa? Tum. Kalau dia menjadi apa? Kalau mereka menjadi kanu kamu menjadi kunta. Kalian menjadi kuntum. Aku menjadi kunti. Kok kunti? Bukan kuntu. Kami menjadi kuntuna. Ya. Karena dia menjadi kanu mereka menjadi kunta kamu menjadi kuntum kalian menjadi kuntu saya menjadi kunna kami menjadi kuntu saya menjadi kunna kami menjadi kuntum kalian menjadi mina dari khosirin orang yang merugi. Kalau satu orang yang merugi khosir. Kalau dua Khosiraini. Kalau banyak Khosirina. Ini namanya jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Oke, lanjut. Walaqad 'alimtumul ladzina i'tadaw. Wa dan. Ya, diikuti 1 2 3. Wa dan. Laqad sungguh-sungguh. Alimtum kalian mengetahui. Alladzina orang-orang yang tadau mereka melampaui batas. Minkum dari kalian. Di dalam Sabti hari Sabtu. Fakulna maka kami berkata. Lahum kepada mereka. Kunu jadilah kalian kiradatan kera-kera.
kirat Osina yang hina hina oke artikan wa laqad sungguh alim tum kalian alladzina orang-orang yang tadau mereka melampaui batas minkum dari kalian fi di dalam sabti hari sabtu fakulna maka kami berkata lahum kepada mereka mereka kuno jadilah kalian kirodatan kerahmatan yang hina yang hina hina wa artinya apa yang hina hina laqad sungguh ini la sungguh qad sungguh nah, cuma kalau dalam bahasa Indonesia kurang elok kalau diterjemahkan sama biasanya diterjemahkan dan sungguh benar-benar ya dan sungguh benar-benar alim tum kalian mengetahui tanda kaliannya tum dia tum. Mengetahui bahasa Arabnya apa alimhu alim dia mengetahui alimhu alima 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 mereka mengetahui alimu alimu kamu mengetahui alim alim ta kalian alim tum aku alim tu alim tu bukan alim nih alim tu alim tu kami mengetahui alimna alimna alladzina orang yang iqtadau mereka melampaui batas tanda merekanya apa Alif. Kalau dia melampaui batas, tada. Kalau kamu melampaui batas, tada. Ini asalnya dayanya, tada ya asalnya ini. Ya-nya dibuang. Kalau kalian melampaui batas. Tadaitu. Aku melampaui batas. Tadaitu. Kami melampaui batas. Tadaina. Minkum. Dari mereka. Dari kalian. Kalau dari dia. Minhu. Dari mereka. Minhum. Dari saya. Minni dari kami minna fi di dalam asabati satu hari sabtu ini maksudnya itu orang-orang Bani Israel zaman dahulu yang mereka melanggar ya tidak boleh bernelayan di hari sabtu tapi mereka apa berbuat hilah ya mereka tidak melayan, tapi mereka memasang jaring. Nah, nanti hari Minggunya diambil ikannya. Nah, ini juga tidak boleh. Ya, akhirnya Allah turunkan apa? Turunkan musibah ke mereka. Jadi kira. Fakulna. Maka kami berkata. Tanda kaminya apa? Nah. Kalau dia berkata, bahasa Arabnya apa? Kola. Sama seperti kana. Kalau mereka berkata, Kolu. Wawu alif. Kamu berkata, Kulta. Bagus. Kalian berkata, Kultum. Aku berkata, Kultu. Kami berkata, Kulna. Lahum.
bagi mereka. Ya, atau kepada mereka. Kunu. Jadilah kalian. Kalau sudah menjadi apa bahasa Arabnya? Yakuna. Kalau sedang menjadi Yakunu. Kalau jadilah kun. Jadilah kun. Jangan jadi. La takun. Karena sudah menjadi Yakunu sedang menjadi kun. Jadilah la takun. Jangan menjadi kunu. Jadilah kalian kirodatan. Kira-kira. Kalau satu kera bahasa Arabnya apa? Kirdun. Iya bagus. Kirdun. Kalau dua kera? Kirdaini. Atau kirdani. Kalau kera-kera? Kirodatan. Kirodan. Berarti muzakkar. Berarti ini dia musana ya Pak Ustaz? Kirodatan. Jama. Kirodatan. Jama taksir. Kalau jama taksir umum bisa laki bisa perempuan. Oh, bisa dua-duanya. Iya. Hadid. Ya. Khosiin. Yang hina. Kalau satu orang yang hina apa? Khosiin. Kalau dua? Khosiaini. Kalau banyak? Khosiina. Kera-kera yang hina-hina. Alhamdulillah. Iya, ya itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan memang benar kera, ada yang mengatakan sifatnya seperti kera. Ada dua pendapat ulama. Sifat kera itu seperti apa, Pak Ustadz? Ya, rakus. Ya, tidak mau berbagi. Usil. Fala. Maka. Ja'alna. Kami jadikan. Kalau dia jadikan. Ja'alah. Mereka menjadikan. Ja'alu. Kamu menjadikan. Ja'alta. Kalian menjadikan. Ja'altum. Aku menjadikan. Ja'altu. Kami menjadikan. Ja'alna. Ha. Mereka. Dia. Dia. Ini kembalinya ke kisah tadi. Kami jadikan kisah tentang Bani Israel tadi yang dirubah menjadi kera sebagai apa? Nakalan. Peringatan. Atau pelajaran. Lima. Mengapa? Limanya kalau pendek mengapa, tapi di sini manya panjang. Bagi apa yang baina. Antara ya daiha. Yadaiha, dua tangannya. Ya, ini bahasa kiasan. Maksudnya pelajaran bagi orang-orang yang di masa itu, ya, agar tidak meniru perbuatan orang-orang Bani Israel sebagai pelajaran. Wama dan apa yang olfaha. Orang dan khalfa artinya di belakang. Iya, di belakangnya, maksudnya setelahnya. Jadi kisah tentang Bani Israel tadi sebagai pelajaran bagi orang di masa itu dan orang setelahnya. Wa mau'idhatan dan nasihat. Nasihat. Mau'idhah itu nasihat. Ya, bukan ya ceramah apa? Kalau kita kan artinya ceramah ya, mau'idzah hasanah gitu kan. Mau'idzah itu artinya adalah nasihat.
pelajaran. Pelajaran, iya, nasihat. Lil muttaqin. Bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau satu orang yang bertakwa, al-muttaqi. Muttaqi. Kalau orang-orang yang bertakwa, muttaqin. Oke. Kemudian wa id qala Musa li qaumihi inna Allah, langsung ya, wa id artinya dan ketika qala dia berkata dianya disebutkan Musa. Musa. Kalau subjeknya disebutkan, kalau subjek yang disebutkan berarti dianya tidak perlu. Dan ketika berkata Nabi Musa liqaumihi, kepada kaumnya. Kalau kepada kaum mereka liqaumihim, bagus. Kepada kaummu. Kepada kaum kalian. Liqaumikum. Kepada kaumku. Liqaumi. Kepada kaum kami. Liqaumina. Innallaha. Sesungguhnya Allah. Tunggu Allah ya'muru. Menyuruh. Ya. Dia menyuruh. Tanda dianya mana? Ya. Kalau mereka menyuruh. Mereka menyuruh. Mereka. Ini domir subjek sedang. Ya muruna. Bagus. Ya muruna. Kalau kamu menyuruh. Ya muruh. Kalian menyuruh. Kamuruna. Aku menyuruh. Amuru. Kami menyuruh. Namuru. Susah banget. Sesungguhnya Allah, dia menyuruhkum. Kalian. An. Bahwa. An bahwa atau un. Untuk. Untuk tadbahu. Kalian menyembelih. Tanda kaliannya apa? Tawawu alif. Asalnya itu tadbahuna karena ada an, nunnya dibuang. Kalau dia menyembelih sapi. Dia. Domir subjek sedang. Yazbahu. Ya, mereka menyembelih. Yazbahu. Nah, kamu menyembelih. Tazbahu. Kalian menyembelih. Tazbahu. Aku menyembelih. Tazbahu. Kami menyembelih. Tazbahu. Nah, sesungguhnya Allah memerintah kalian untuk kalian menyembelih bakorotan. Sapi betina. Qalu. Mereka berkata. Tanda merekanya apa? Alif. Kalau saya berkata apa? Kola. Saya. Kultu. Kalian berkata? Kultum. Kami berkata? Kulna. Dia berkata? Kolu. A. Apakah Kamu menjadikan Tata ini kamu Tatakhidhu kamu menjadikan. Kalau kami menjadikan Tatakhidhu aku menjadikan. Atakhidhu. Kamu menjadikan. Atakhidhu. Nah. Nah, artinya.
Kami. Kami. Ini objeknya. Apakah kamu menjadikan kami huzuan? Huzuan apa? Ejekan. Nah ini jadi orang-orang Bani Israel minta kepada Nabi Musa ya untuk memberitahu siapa yang membunuh ya ada salah satu orang dari Bani Israel yang terbunuh tapi tidak tahu yang membunuh siapa. Akhirnya mereka bertanya kepada Nabi Musa. Barangkali Nabi Musa tahu ya dengan wahyu. Nah, Nabi Musa tidak memberitahu namanya tetapi menyuruh mereka untuk apa? Menyembelih sapi. Nah, nanti sapinya itu akan dipukulkan kepada mayatnya itu nanti mayatnya bangun lagi, hidup lagi dan berbicara siapa yang membunuh dia. Nah, orang Bani Israel ini belum apa-apa sudah ngeyel. Ya, kami nanya siapa pembunuhnya kok malah disuruh menyembelih sapi. Apakah kamu mengejek kami wahai Musa? Kamu menjadikan kami bahan ejek? Ya. Nah, selain itu, orang-orang Bani Israel itu mengagungkan sapi. Mereka mengagungkan anak sapi sampai disembah, ya kan? Di ayat sebelumnya kan ada kisah bahwa orang-orang Bani Israel itu menyembah apa? Ijel. Anak sapi. Nah, setelah Nabi Musa bertapa selama 40 malam, malah Bani Israel pengikutnya ini malah menyembah anak sapi. Nah, kemudian di sini Allah menyuruh mereka menyembah sapi. Oh, induknya berarti. Nah, mereka menganggap Nabi Musa itu sedang mengejek mereka. Ya, mengejek mereka. Nah, kemudian qala. Qala artinya? Dia berkata. Dia berkata. Siapa dianya? Musa. Nabi Musa. A'udzu. Aku berlindung. Aku berlindung. Tanda akunya apa? Kalau kami berlindung. Na'udzu. Kalau kamu berlindung. Ta'udzu. Kalian berlindung. Ta'udzuna. Saya berlindung. Ta'udzu. Billahi. Kepada Allah. Kepada Allah. An. Bahwa akuna. Aku menjadi. Aku menjadi. Tanda akunya apa? Kalau dia menjadi yakunu. Kalau kalian menjadi yakunu. Kami menjadi nakunu. Nakuna ada an karena ada an maka nunnya jadi fathah. Akuna asalnya akunu. Saya berlindung kepada Allah bahwa saya menjadi mina. Dari al-jahilin. Orang-orang yang jahil. Orang-orang yang bodoh. Jahil itu orang-orang bodoh. Kalau satu orang yang bodoh, bahasa Arabnya apa? Jahilun. Al-jahilun. Kalau dua? Jahilun. Jahilaini. Atau jahilani. Kalau banyak? Jahilin. Kalau kebodohan? Jahiliyah. Nah, kebodohan jahiliyah. Jadi Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah ya dari menjadi orang-orang yang bodoh. Ya, artinya Nabi Musa ketika menyampaikan itu tuh benar-benar berasal dari Allah, bukan sedang mengejek begitu ya. Karena orang-orang yang bodoh itu suka mengejek. Oke, selanjutnya ayat 68. Ikuti ya. Qalu mereka berkata. Qalu mereka berkata. Ud'u berdoalah.
Lana bagi kami. Lana bagi kami. Rabbaka kepada Tuhanmu. Yubayyin dia menjelaskan. Yubayyin dia menjelaskan. Lana bagi kami. Lana bagi kami. Ma apa? Dia. Dia. Oleh dia berkata. Allah dia kata, innahu sungguh dia. Yaqulu dia berkata, innaha sungguh dia. Baqaratun sabi betina. La tidak. Faridun tua. Wala dan tidak. Bikrun muda. Awanun pertengahan. Baina di antara. Dalika itu. Faf'alu maka kerjakanlah. Ma apa yang Tu'maruna kalian diperintahkan. Tu'maruna kalian diperintahkan. Oke, sebutkan artinya. Qalu. Mereka berkata. Berdoa lana bagi kami. Rabbaka kepada Tuhanmu. Yubayyin di antara dia menjelaskan lana bagi kami. Dia berkata, Sesungguhnya dia berkata, Baqaratun sakinah, La baridun tua, dan ikrun. Mudah awanun pertengahan. Kalian diperintahkan. Mereka berkata. Tanda merekanya apa? Wa'alif. Mereka berkata, Bani Israil, udu'u. Berdoalah. Kalau sudah berdoa, bahasa Arabnya apa? Da'awa atau da'a. Sedang berdoa. Yadu'u. Kalau berdoalah. Jangan berdoa. La tad'u. Da'a sudah berdoa. Yad'u sedang berdoa. Ud'u berdoa. La tad'u. Jangan berdoa. Lana. Bagi kami. Rabbaka. Kepada Tuhanmu. Kalau Tuhan kalian, Rabbakum. Tuhanku. Rabbaku. Tuhanku.
Robbi Tuhan kami. Robbana. Yubayyin. Dia menjelaskan. Tanda dianya mana? Ya, ini ya. Kalau mereka menjelaskan, Yubayyinuna, kamu menjelaskan. Yubayyinu, kalian menjelaskan. Yubayyinuna, aku menjelaskan. Ubayyinu, kami menjelaskan. Ubayyinu, nubayyinu. Nah, Lana. Bagi kami atau kepada kami. Pada kami. Ma. Apa yang apa? Iya. Dia. Maksudnya apa seperti apa dia? Maksudnya dianya adalah bakorohnya tadi. Iya itu dia perempuan. Betina. Iya. Kalau hua kan laki-laki, kalau hia perempuan. Maksudnya bakoroh tadi. Seperti apa itu bakorohnya? Masih nanya. Ya, padahal sapi apa saja pun sudah cukup, tapi karena banyak nanya akhirnya apa? Akhirnya dipersulit sama Allah. Qala. Dia berkata, dianya siapa? Allah. Nabi Musa, innahu cukup. Sesungguhnya dia di sini Allah yaqulu. Dia berkata innaha sesungguhnya dia dia di sini sapinya itu baqaratun tapi betina lafaridun tidak tua wala bikrun dan tidak muda. Padahal asalnya itu mau tua mau muda terserah. Nah ini karena banyak nanya akhirnya apa? Diperberat. Sapinya nggak boleh tua nggak boleh muda. Berarti masih tengah. Awanun. Pertengahan. Baina. Di antara. Dalika. Itu. Faf'alu. Maka kerjakanlah. Kalau sudah mengerjakan, bahasa Arabnya apa? Fa'ala. Iya, sedang mengerjakan. Ya'alu. Kerjakanlah. If'al. Fa'ala sudah mengerjakan. Yaf'alu sedang mengerjakan. If'al kerjakanlah. La taf'al jangan kerjakan. Berarti ini fi'il apa? Fi'il yang perintah. Fi'il amr. Ada wawu alif. Apa fungsinya? Untuk jamaah. Kerjakanlah oleh kalian. Ma. Apa yang tu'maruna. Diperintahkan. Kalian diperintahkan. Tanda kaliannya apa? Wau dan nun. Kalau dia diperintahkan. Yuk maru. Mereka diperintahkan. Yuk maruna. Kamu diperintahkan. Tu'maru. Kalian diperintahkan. Tu'maru. Saya diperintahkan. Tu'maru. Kami diperintahkan. Tu'maru. Bagus. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan. Kalian diperintahkan. Oke, selanjutnya terakhir. Ayat 69. Qalu, oke diikuti ya. Qalu mereka berkata. Qalu mereka berkata. Udu'u berdoalah. Lana bagi kami. Lana bagi kami. Rabbaka kepada Tuhanmu.
Yubayin dia menjelaskan. Lana bagi kami. Ma apa? Launuha warnanya. Ola dia berkata. Innahu sungguh dia. Yaqulu dia berkata. Innaha sungguh dia. Baqaratun sapi betina. Sofra'u yang kuning. Faqi'un yang tua. Launuha warnanya. Tasurru menggembirakan. Orang-orang yang melihat. Mereka berkata. Berdoa untuk kami. Rabbaka kepada Tuhanmu. Menjelaskan. Ada dianya mana? Bagi kami warnanya. Dipersulit. Asalnya kan bebas mau warna coklat, mau warna putih, ya. Mempersulit sendiri. Dia berkata, innahu dia. Yaqulu dia berkata, innaha sungguh dia. Baqaratun sapi betina. Sofra'u kuning. Sofra itu kuning. Faqi'un tua. Launuha warnanya. Tasurru apa? Mengembirakan. An-nawirin bagi yang melihat. Orang-orang yang melihat. Kalau satu orang yang melihat, Nazir. Kalau dua, Nadhironi. Kalau banyak, Nadhirina. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Pak Faqi'un itu fa-nya bukan maka ya Pak Ustadz? Bukan. Fa-nya bukan maka, tapi ini satu kata. Faqi'un. Soalnya itu fa-nya hitam. Iya. Kirain satu kata sendiri. Iya, maaf. Harusnya merah. Bentar dulu. Ini. Dimarahin dulu. Oke, dah. Ya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita sudahi sampai di sini. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga yang kita pelajari. Ya, semoga yang kita pelajari bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan semoga kita diberikan kemudahan dalam belajar sehingga ilmu kita bisa mengendap dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.